Di sini Vaps ada tempat yang menyediakan makanan kaum priai. Itu loh, makanan yang dipengaruhi dari barat. Rata-rata makanan di sini campuran antara western dan sentuhan lokal, kayak grilled chicken with coffee spicy alias ayam panggang kopi pedas. Banyak bumbu dan rempah untuk bikin ayam kopi ini, Vaps. Tapi yang jelas harus ada bubuk kopi yang berasal dari merbabu. Nah, bumbu ini, Vaps, digunakan untuk memarinasi ayam tuh. Kopi sengaja dimasukkan saat terakhir biar nggak gosong. Dan aroma pahit khas kopi tetap terasa. Bumbu dibalurkan secara merata ke seluruh daging ayam ya. Diamkan selama kurang lebih 5 jam, Vaps. Kalau mau lebih bagus, bisa diamkan semalaman biar bumbunya meresap sempurna. Tinggal panggang deh, gak perlu ditambahkan bumbu apapun. Pada dasarnya, teknik marinasi sudah membuat bumbu meresap ke seluruh bagian daging. Kurang lebih hampir sama seperti teknik ungkap yang biasa kita buat. Tapi jauh lebih segar ini, karena prosesnya dilakukan pada ayam dalam keadaan mentah. Fams, ayamnya sudah siap. Supaya lebih bernutrisi, kita bisa tambahkan dengan sayuran. Beberapa sayuran ini boleh ditumis pakai margarin alias lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selain kandungan vitamin yang ada di dalam sayuran, margarin juga kaya lemak tidak jenuh, seperti omega-3 dan omega-6, plus beberapa vitamin penting, Fams. Seperti kebanyakan makanan western lainnya, ada sumber karbohidrat yang diwakili kentang. Sumber proteinnya dari ayam, serat-serat dari mixed vegetables. Sekilas, udah kayak steak ayam aja ya. Biar lebih cantik, bisa ditambahkan edible flower, Fams. Aneka bunga warna-warni ini juga bisa dimakan langsung loh.